Hai guys, berjumpa lagi dengan Loren Jenar Barber. Kali ini Loren akan memotong si pelanggan ini guys. Belum dipotong aja udah ganteng, apalagi nanti kalau sudah dipotong ya. Gimana? Mau dipotong kayak gimana ini mas? Yang bagus ya rapi mas. Yang bagus, yang rapi, yang pastinya yang cocok untuk masnya ya. Iya. Cocok. Oke. Oke guys. Dilihat aja nanti hasilnya. Mau dibentuk kayak gimana? Dicek dulu guys, parting. Barangkali ada benjolan di sini. Sini juga beres. Rapi guys posisi kepalanya. Pakai masker guys. Agar debu-debu rambutnya tidak masuk ya. Jaga kesehatan. Oke, Loren mulai. Saksikan guys sampai selesai. Tadi maksudnya minta dibikin rapi aja katanya. Untuk tahap kedua, pakai tas nomor 2. Diambil di tengah guys ya, untuk pembentukan gradasi ya. Oke, gradasi bagian tengah sudah terlihat rata dan halus, rapi. Bagian ketiga, pakai vas nomor 1 ya guys, untuk membentuk gradasi paling bawah. Ini nanti tipis guys ya. Diambil kira-kira 1 cm di atas telinga. Ayun sampai rata dan halus. Ini masih terlihat berkaris ya. Diratakan ya. Udah tampak halus. Ini yang bagian paling bawah, ini pakai vas nomor 1 mas tadi. Dikasih 0 apa cukup segini aja? Tipisnya, untuk tipisnya. Segini aja. Cukup ya? Cukup. Tidak dikasih lebih tipis lagi tidak? Tidak, segini aja. Segitu aja. Kan udah cocok buat potongan seperti saya ini. Oh gitu. Nanti kalau terlalu tipis kelihatan lebih apa ya, terlalu langsing kali ya. Iya, orangnya udah langsing. Sudah cocok dengan ukuran vas nomor 1 guys, untuk paling bawah ya. Jadi gradasinya cukup dimulai dari vas nomor 1 ke atas. Oke, selanjutnya untuk bagian belakang guys. Untuk bagian belakang langsung diambil dengan vas nomor 2 ya guys. Tapi tadi kalau di bagian samping, untuk bagian atas pakai vas nomor 4. Tapi bagian belakang langsung pakai vas nomor 2. Letakkan sisir di atas untuk menahan rambut agar tidak terlalu naik mengambilnya. Oke guys, lanjut ke bagian bawah pakai pasel nomor 1.
tidak terlalu tipis guys ya untuk pengambilan pola gradasinya. Soalnya tadi si pelanggan mintanya paling bawah pakai part nomor 1. Biasa kalau style yang model kayak HRK itu paling bawah biasa pakai 0 ya. High style biasanya pakai 0 yang paling bawah, tapi ini tidak. Mau air kan agak susah. Berlanjut untuk membentuk bodi bagian belakang guys ya, gunakan gunting. Sudah tampak halus guys, gradasinya naik ke atas. Untuk bagian yang terakhir, pembentukan yang paling atas. Bagian yang paling atas guys. Wow, panjang banget guys. Ini 30 cm. Ada. Berapa bulan ini mas tidak dipotong bagian atas itu? Dua bulan. Dikurangi mas bagian atas atau tutup? Jangan. Cocoknya gimana? Oke. Yang cocok. Ya. Kalau menurut orang sih perlu dikurangi ya. Untuk menyamakan bodi. Oke, dikurangi lagi ya. Untuk menyesuaikan dengan bodinya, ini harus dikurangi guys agar lihat lebih pas ya. Udah hampir selesai nih guys, pembentukan grip bagian depannya. Coba Loren cek pulang ya hasilnya. Keren banget guys. Oh iya, ini tadi potong dari awal sampai akhir sampai kelupaan tanya namanya yang dipotong ini guys. Dengan mas siapa ini? Mas Mahfud. Mahfud MD bukan? Oh bukan. Kirain Pak Mahfud MD. Gimana guys? Keren kan? Oke. Mas Mahfud gimana? Untuk hasilnya ini?
sangat bagus. Suka ada yang kurang, barangkali ada yang kurang? Enggak ada. Cukup ya? Cukup. Puas? Oke. Oke guys, maksudnya sudah puas dengan hasilnya yang Lem kerjakan. Nah, ini yang dia mau tadi motong sambil ngobrol-ngobrol dikit-dikit. Mas, ininya jangan terlalu gini, Mas. Oh ya, coba Loren itu apa yang dikatakan oleh Mas Mahfudnya. Dan ini hasilnya. Oke, Mas. Final? Saya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan channelnya Loren Benar Barber. Sukses untuk Anda semua yang sudah support dan yang sudah subscribe. Loren doain agar kalian sukses dunia dan akhirat. Kita cek dari dekat ya guys, gimana hasil detailnya.